20 sekolah di Terengganu dikenal pasti sekolah berisiko ketika banjir dan sering ditutup. Kebanyakan sekolah tersebut yang terletak di kawasan hulu terjejas sama ada kesan daripada hujan lebat yang berterusan, fenomena air pasang besar atau akibat monsun timur laut yang berlaku dari November hingga Mac setiap tahun. Keadaan itu juga menyebabkan kerugian jutaan ringgit kerana kerosakan harta benda sekolah yang terjejas. Tahun lepas, Jabatan Pendidikan Negeri JPNT menganggarkan kerugian RM280,000 dan awal tahun ini sahaja kerosakan harta benda sekolah dianggar sudah mencecah RM70,000. Bagaimanapun, jumlah tersebut jauh lebih rendah berbanding lebih RM18 juta yang dicatat semasa banjir besar 2014. Ia hasil penambahbaikan SOP yang dilaksanakan kerajaan dan jabatan untuk meminimumkan jumlah kerugian. Bila saja masuk dia musim terkujuh, maka pengetua dan gubsor akan mengikut standard-standard yang telah kita tetapkan, iaitu dengan menyelamatkan harta benda dan juga perabot sekolah-sekolah mereka dengan mengikat dan sebagainya. Dan semua peralatan elektrik dan sebagainya diletakkan di tempat yang tinggi. Bagi para guru, walaupun keadaan tersebut agak sukar, mereka tetap akan memastikan keselamatan murid menjadi keutamaan. Agak berisiko tinggilah untuk cikgu-cikgu dan anak-anak murid untuk datang ke sekolah, jadi kita kena banyak berhati-hatilah. Inilah cabaran bagi kami untuk menghadapi sesi persoalan 2018. Awal-awal tahun sudah ada bencana begini. Tapi apa? Tidak mematahkan? Tapi ini tidak mematahkan semangat kami. Dengan bantuan APM, kami lebih bersemangat lagi untuk menjalankan tugas kami. Yeah. Sebelum ni memang terfikir nak datang macam mana ke sekolah. Tapi bila Gusar dah telefon kata ada kenderaan nak angkut, jadi kami rasa tu sikitlah selamat. Kerajaan negeri dan JPNT telah mengenal pasti 3 sekolah rendah di Hulu Terengganu yang sangat kritikal ketika ini. Dengan anggaran peruntukan Kementerian Pendidikan sebanyak RM9 juta, bangunan baru 3 tingkat akan dibina bagi mengatasi masalah ketiga-tiga sekolah itu, iaitu SK Bukit Tadok, SK Lubuk Periuk dan SK Teris. Yang ini Jabatan Pendidikan telah angkat permohonan kepada Kementerian, dan kita jangka kos satu sekolah ni dalam lebih kurang 3 juta. Ini kalau 3 buah sekolah lebih kurang 9 juta diperlukan untuk mengatasi masalah ini.